Kita juga akan bercakap tentang penghijrahan saudara baru dalam Islam. Dan sememangnya kalimah syahadah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, Nabi Muhammad itu merupakan Rasulullah SWT. Jadi ini merupakan satu kalimah yang perlu dipegang, baik kita yang sudah pun bergelar Muslim dan juga mereka yang sudah pun berhijrah dalam agama Islam sendiri. Dan juga untuk bercakap tentang penghijrahan saudara baru kita ini, saya amat berbesar hati untuk bersama dengan Ustaz Muhammad Afif Jamal, Imam Masjid Negara, dan juga Tuan Ahmad Daniel Al-Hafiz Aduka, yang juga merupakan saudara baru dalam agama Islam. Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada hari ini. Kesempatan ini untuk kita membawa perkongsian dan juga perspektif tentang penghijrahan itu dari segi penceritaannya, naratifnya bagaimana. Mungkin Ustaz, kita boleh ceritakan tentang kita sebenarnya dalam Islam sendiri amat mengalu-alukan dan juga mengajak seluruh masyarakat untuk memahami tentang erti yang disampaikan dalam agama itu sendiri. Bagi Ustaz sendiri, bagaimana kita meletakkan Islam itu sebagai sebuah agama yang dilihat sebagai penuh dengan keamanan, kesyukuran dan juga rasa kita kata tawakal kepada Allah SWT dalam pengertian agama. Okey. Terima kasih saudara Ismail. Mm-hmm. Okey, berkaitan tentang Islam itu sendiri, ya. Yeah? Mm-hmm. Kita tengok Islam ni is the way of life. The way of life. Jadi kalau kita tengok Islam itu, rata-rata masyarakat kita sekarang ni lebih kepada nama. Mm-hmm. Jadi bila nama tu kadang-kadang pandangan awal orang kepada bila nama tu menggambarkan dia Islam. Mm-hmm. Tapi apa yang berlaku ialah nama Islam tetapi tidak beramal dengan akhlak Islam itu sendiri. Jadi kalau kita tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda, akhlak baginda itu ialah Quran. Mm-hmm. Apa yang dalam Quran itu, itulah akhlak baginda. Jadi kalau kita tengok bila kita ditanya kepada oleh seorang, mm-hmm, apa pandangan kita terhadap orang tersebut? Apa perkataan pertama yang keluar? Mm-hmm. Biasanya contohnya dia begitu baik. Jadi kalau kita kata okey, si A ni apa pandangan terhadap si A? Baik ataupun jahat. Tapi Nabi, akhlak Nabi apa? Mm-hmm. Pertama keluar ialah Al-Quran. Nak kata bahawa akhlak Nabi itu apa dalam Quran Allah cerita itu, itulah akhlak Nabi. Okay. Dan sepatutnya kita sebagai umat Islam, nama pun menggambarkan kita seorang Islam. Mm-hmm. Sepatutnya kita beramal dengan apa yang Nabi sebut. Akhlak Nabi dengan jiran, akhlak Nabi dengan isteri, dengan anak-anak. Jadi Islam itu merangkumi keseluruhan. Baik. Berbeza dengan agama lain. Islam ini setiap sehingga kau potong kuku pun Nabi sebut. Mm-hmm. Nabi galakkan memotong kuku. Sebelum ke solat Jumaat itu, pada hari Jumaat itu, Nabi galakkan memotong kuku. Nabi ajar cara-cara kita untuk dalam kehidupan kita sepenuhnya. Mm-hmm. Bukan semata-mata berpuasa, solat, mengerjakan haji, pelbagai lagi. Jadi keseluruhan itu menggambarkan Islam itu. Jadi kita kena rasa, kita kena ikut apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi dalam hadis itu, apa yang Nabi cerita itu kita kena ikut. Bukanlah kita kata, okey, aku bukan ustaz, aku tak perlu ikut macam Nabi. Hmm. Sepatutnya apa yang Nabi sebut itu, ustaz ke, bukan ustaz ke, tak kisah apa latar belakang sekalipun, kita kena beramal dengan apa yang Nabi sebut dalam Al-Quran dan juga hadis. Baik, insyaAllah. Seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, dan sememangnya tidak akan tersesat umatku sekiranya berpegang pada Al-Quran dan juga Sunnah. Bagi Encik Daniel sendiri, bagaimana terbitnya rasa untuk memeluk agama Islam? Adakah melihatkan kepada gaya hidup yang diamalkan oleh mungkin rakan-rakan taulan ataupun melihat kepada kitab-kitab yang diterbitkan yang mengajak ataupun banyak bercerita tentang agama Islam? Alhamdulillah, terbitnya memeluk Islam ni masa saya masuk mendapat hidayah pada tahun 2016. Hmm. Dan yang lebih menarik lagi bila saya tertarik dengan Al-Quran tu sendiri. Dalam Al-Quran tu sebenarnya dia mengajar kita perjalanan hidup untuk yang untuk mendapat keberkatan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mengikut syariat agama kan, kita ikut apa yang Al-Quran ajar, apa yang Nabi buat, insya-Allah berkat. Satu, bila saya tengok akhlak Nabi itu sendiri kan, saya belajar sirah Nabi. Alhamdulillah, saya tengok keindahan Islam itu sendiri. Bila saya mengkaji satu persatu bacaan dalam Al-Quran tu, nampak sangat dia menunjukkan kita ke jalan yang benar sebenarnya. Baik. Kalau kita tengokkan daripada ilmu sains dan sebagainya, ada dah dalam Al-Quran. Cuma kita yang tidak mengkaji dia, tak memahami. Kalau kita memahami, insyaAllah kita akan mula tertarik dan mula menyayangi Al-Quran itu sebagai benda yang sesuatu yang amat penting dalam hidup kita sebenarnya. Hmm. Seawal memulakan ataupun kehidupan sebagai seorang Muslim ini, apakah amalan-amalan yang dimulakan dahulu untuk dipelajari? Adakah solatnya, membaca Al-Qurannya, ataupun cara seseorang yang beragama Islam itu untuk mengamalkan kehidupan?
pada pendapat saya, cara yang lebih bagus adalah kita belajar solat, iaitu fardu ain, cara-cara untuk solat. Sebab itulah cara-cara kita untuk bercakap dengan Allah, meminta pertolongan daripada Allah. Kalau kita tak tahu solat, macam mana kita nak mengenal Allah sendiri? Bila kita dah pandai solat, baru kita cuba untuk mengenali kalamullah, kata-kata Allah. Bila kita dah mampu untuk mengenali Allah, insya Allah kita cuba tiru kekasih kita semua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu satu mungkin perkongsian dan juga pengalaman yang cukup berharga untuk sama-sama kita bawakan. Ustaz sendiri, kalau kita melihat kepada penghijrahan saudara baru kita ke dalam agama Islam dan sebagainya, sebenarnya amat beruntung apabila mereka yang dilahirkan dalam agama Islam, dan lebih beruntung sekiranya mereka yang sebelum ini bukan Islam diberikan hidayah oleh Allah SWT untuk memeluk agama Islam kerana mendapat petunjuk daripada Allah SWT. Jadi bagaimana Ustaz melihat ini bukan satu perjalanan yang mudah untuk menukar kehidupan itu kepada seorang Muslim, dan juga untuk menjadikan kita Muslim yang lebih baik, bukan saja melihat kepada keadaan masyarakat sekeliling, tapi juga untuk diri sendiri yang mungkin baru memeluk Islam dan sebagainya. Okey, baik. Saya nak kongsikan pengalaman saya di Masjid Negara. Di Masjid Negara ada Islamic Outreach ABIM, yang mana ianya adalah bertujuan untuk membantu mereka yang belum memeluk Islam, memeluk Islam, dan juga untuk selepas memeluk Islam tu. Jadi saya nak kongsikan sedikit. Ada seorang pelancong daripada luar negara, daripada Belgium kalau tak salah saya. Beliau ni tahu tentang Islam. Islam itu digambarkan sebagai teroris, agama yang pengganas, agama yang kalau kita tengok sendiri pun bila dia tengok sembelihan, dia menggambarkan bahawa Islam ni ganas, sembelih binatang. Sedangkan kalau kita tengok dari sudut saintifik sendiri, sembelihan itu adalah cara yang paling terbaik untuk mematikan binatang. Mereka kadang-kadang guna elektrik, pukul, itu menyeksa binatang. Jadi bila beliau ni terdengar tentang Islam yang begitu keras, ekstrim, jadi beliau memutuskan untuk ke Malaysia dan nak tengok Masjid Negara. Masjid Negara ini digambarkan sebagai masjid di Malaysia, lah, menggambar ikon Malaysia. Jadi bila beliau datang ke Masjid Negara, beliau nak tahu tentang Islam. Jadi bila dia sanggup masuk ke dalam ruang solat, ruang solat tu, untuk tengok bagaimana manakah pengibadatan solat yang orang Islam lakukan. Jadi apa yang dapat dikongsikan oleh beliau ialah beliau melihatkan bagaimana Islam itu teratur, dalam keadaan soft kita sembahyang ikut imam, sangat teratur, dan beliau cuba untuk solat. Apa yang jadi ialah apabila beliau berkata dengan salah seorang pegawai tersebut, dia nak cuba untuk solat, tapi dia tak reti nak rokok, i'tidal, sujud, tak reti. Jadi dia kata dia nak cuba untuk sujud je, sebab dia tengok dia tertarik dengan tingkah laku ketika kita bersujud. Jadi bila beliau sujud, dan pegawai kita ni memaklumkan bahawa jika sujud tu minta Allah apa-apa, yakinlah Allah itu mendengar, Tuhan itu mendengar. Jadi apabila beliau sujud, dalam sujud tu beliau minta apa saja dalam hati. Minta, beliau cuba untuk sujud, dan bila ketika beliau sujud tu beliau menangis. Sebab dia dapat rasakan satu tenaga yang lain pada dirinya, dan bangun saja bila sujud, apa yang dikata pada pegawai kami ialah dia nak masuk Islam. Sedangkan selama ini beliau berpandangan bahawa Islam itu ekstrim, ganas dan sangat membenci Islam. Tapi beliau apabila beliau dibukakan hati untuk ke Masjid Negara, nak tengok sendiri bagaimana Islam ini beribadah, di situlah Allah limpahkan hidayah kepada beliau untuk memeluk agama Islam. Jadi pelbagai lagi. Kalau kita tengok, kita dilahirkan sebagai seorang Islam, kita tahu-tahu kita Islam, kita bersyukur kita Islam. Kadang-kadang kita berada dalam zon selesa, dan apa yang berlaku ialah bila kita berada dalam zon selesa dan kita cuba untuk keluar daripada zon selesa itu, ramai di kalangan mereka yang dah lama lahir sebagai seorang Islam tidak berdakwah. Jadi saya puji saudara saya bagaimana Allah memilih dia untuk memeluk Islam, dan sekarang beliau menyebarkan Islam, berdakwah. Sedangkan kita yang beragama Islam tidak cuba sedemikian, dan kita banyak letakkan dakwah ini kepada mereka yang baru memeluk Islam untuk dakwah di kalangan keluarganya ataupun kenalan, dan juga para ustaz, para imam. Sedangkan sepatutnya apabila kita mengucap La ilaha illallah itu, tanggungjawab untuk menyebarkan Islam ialah kepada kita semua. Tak kisahlah ilmu kita banyak ke sikit ke, daripada situ kita belajar sikit demi sikit. Dan sepatutnya kita kena lebih raikan saudara-saudara kita yang baru memeluk Islam, raikan, tunjukkan akhlak yang baik. Kalau akhlak kita buruk sekalipun, kita cuba untuk jadi baik, untuk memberikan pandangan yang baik terhadap Islam itu sendiri.
Baik. Dan sudah semestinya kalau kita hubung kaitkan antara dakwah dan juga hidayah, itu satu perkara yang cukup signifikan dan juga berkait dengan rapat. Kalau kita lihat kepada sirah dan juga kisah-kisah Nabi, seperti mana kisah Nabi Musa yang berdakwah selama lebih daripada 20 dan juga 100 tahun, masih lagi tidak mampu untuk kita kata melihat ataupun berdakwah kepada golongan sasaran, iaitu masih lagi baginda mengatakan bahawasanya kalau boleh diberikan tempoh yang lebih lama akan dikerjakan lagi dakwah dan sebagainya. Jadi sebenarnya amat beruntung bagi mereka yang mendapat hidayah dan juga petunjuk daripada Allah Subhanahu Taala. Mungkin Encik Daniel sendiri melihatkan kepada hidayah yang diturunkan ini, konteks kepada hidayah dan juga petunjuk ini, apakah yang dirasakan seawal mendapat petunjuk dan juga seawal mendapat keyakinan untuk memeluk dan juga mendalami lebih mendalam tentang Islam? Seawal saya mendapat hidayah ini, keyakinan saya bermula daripada kalam Allah itu sendiri. Bila saya faham Allah itu Esa, Allah itu tak boleh disamakan dengan orang lain, tak ada siapa pun yang boleh menyerupai dia, dan dialah tempat yang kita untuk berlindung sebenarnya. Kat situ saya merasa, buat apa saya nak percaya benda lain, benda yang mencirikan Allah itu sendiri, benda yang benda berhala yang kita sembah tapi kita tak boleh dapat berkatnya. Lebih alangkah lebih bagus kita meminta bantuan kepada orang yang pencipta kita. Dari situ saya nekat, saya redha dengan apa ketentuan kita. Walaupun nikmat yang telah diturunkan pada saya ini mungkin dalam ada kesusahan, ada lebih kepada kenikmatan. Tapi dua-dua tu kita kena bersyukur. Mungkin Allah bagi saya kedukaan, mungkin sebab dia nak tunjuk sesuatu dekat saya. Mungkin ada hikmah di sebalik kejadian. Kita kena bersyukur juga. Yang malangnya, kebanyakan kita masyarakat Islam sekarang ini tidak bersyukur dengan nikmat yang dari segi kedukaan. Kita lebih suka nikmat, lebih keselesaan. Itu yang saya nampaklah dalam penghijrahan saya ke dalam agama Islam juga. Saya nampak saudara baru juga perlu dibimbing. Sebab mereka baru mengenal Allah. Kalau kita tak bimbing mereka, mereka akan mudah terpengaruh dengan agenda-agenda lain yang mana mereka akan cuba untuk mencari Allah. Sebab bila kita tak bimbing, tak bantu mereka, mereka rasa mereka diabaikan. Disebab terabailah mereka akan keluar Islam dan tak mengamal syariat agama kita. Sebab itu bila saya tengok kan, saya berjumpa dengan sahabat-sahabat kita ni kan, daripada hidayah tu bermacam-macam. Mungkin daripada perkahwinan hidayah yang kita tak ketahui, mungkin daripada pergaulan Al-Quran, mendengar azan dan sebagainya. Terlampau banyak hidayah yang Allah bagi. Nikmat dia sama je, indah. Kita nampak keindahan Islam tu. Bila saya bertanya dengan saya ingat lagi saya bertanya dengan seorang sahabat saya, macam mana dapat hidayah, dia kata dengan saya, saya suka dengan suara azan. Bila dengar azan dia rasa tenang, damai. Dan saya tanya dia, tahu tak maksud azan tu? Dia kata tak tahu. Bila saya terangkan kepada dia, dia menangis sebab dia kata, oh rupanya azan dia maksud dia macam ni rupanya, menyentuh hati. Okay, masa itulah saya cuba untuk membawa dia ke Islam lah. Alhamdulillah dia dah memeluk Islam sekarang, masya-Allah. Dan juga tahniah sekali lagi untuk Encik Daniel yang dikabarkan akan melangsungkan perkahwinan pada bulan September nanti ya. Yeah, tahniah juga alhamdulillah, dan juga bertemu jodoh dengan orang sini juga, orang cerah utama. Baik, ustaz, secara ringkasnya mungkin kita boleh simpulkan topik kita pada hari ini untuk kita mencari dan juga mengenal kewujudan Allah SWT bagi mereka yang baru mula untuk memeluk agama Islam. Mungkin kita boleh kaitkan untuk mengenal kewujudan Allah itu dengan kita mengenal ciptaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Mudah saja kalau kita tengok bagaimanakah kita nak mengimani Allah Subhanahu Wa Taala itu kewujudannya. Kita lebih percaya pada apabila kita meletakkan tekan suis di rumah. Tekan suis, kita petik lampu, kita yakin bahawa lampu itu akan menyala. Tekan, nyala. Kita yakin akan menyala. Sedangkan dengan menyala itu ialah dengan adanya arus elektrik. Baik. Kita meyakini bahawa adanya arus elektrik yang menyalakan lampu. Sedangkan kita, kehidupan kita sebagai seorang manusia ini, penciptaan kita ini, Allah rakamkan dalam Al-Quran bagaimana daripada proses itu sehingga jadilah seorang bayi. Proses itu menunjukkan bahawa ianya bukan jadi dengan tiba-tiba, bukan jadi dengan sengaja sebegitu, tapi ianya adalah pencipta yang menjadikannya. Kalau kita tengok balik macam mana planet tergantung, kita tengok planet bumi, mustari tergantung macam tu. Siapakah yang meletakkan dia macam tu? Tentu ada kuasa yang mengimbangkan sedemikian. Mana mungkin kita campak bola tiba-tiba stuck kat situ kan, dia betul keras macam tu kan, mesti akan jatuh. Tak ada kan, graviti ada. Jadi apa yang jadinya ialah planet tu ada,
tempatnya, berputar di paksinya. Jadi itu menunjukkan bahawa ada kuasa yang mengimbanginya, yang mentadbirnya. Sebab itu Allah itu mentadbir. Dia mentadbir bukan sengaja sekadar mencipta, tetapi juga mentadbir. Jadi kita kena faham bahawa setiap apa yang berlaku ini ada kuasa. Kuasa itulah yang menjadikan kita, yang menjadi, bahkan kita ni, kita meyakini bahawa adanya kehidupan selepas ketika lepas kita pada mati, adanya syurga, adanya neraka. Benda ini semua Allah gambarkan bahawa ini adalah balasan kepada mereka yang benar-benar beriman kepada Allah. Jadi kuncinya ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah kunci untuk kita masuk syurga. Kalau kita lebih sekadar menjadi seorang yang baik, menolong orang, tetapi kita tak ada kunci, pegang kunci yang utama itu la ilaha illallah, itu tak akan mungkin kita dapat masuk ke dalam syurga Allah. InsyaAllah. Sama-sama kita mentauhidkan Allah SWT. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Muhammad Afif dan juga Encik Ahmad Daniel bersama dengan kami. Kita doakan yang terbaik untuk kedua-duanya, insyaAllah, dalam kehidupan yang seterusnya.